Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kemerdekaan buat negara ini selama 66 tahun. Kemerdekaan yang kita kecapi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Oleh itu, wajarlah untuk kita mengenang jasa dan bakti nenek moyang serta para pemimpin terdahulu yang telah bermati-matian memastikan kemerdekaan tanah air kita ini tercapai. Semangat juang mereka yang tinggi dalam menuntut kemerdekaan negara harus dijadikan iktibar dan inspirasi kepada kita semua. Kemerdekaan bukanlah semata-mata kita bebas dari cengkaman penjajah. Tetapi soalan yang lebih utama adalah sejauh mana kita mengisi sebuah kemerdekaan itu sendiri. Untuk itu adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk terus menyumbang demi kemajuan dan kecemerlangan negara ini dan bersatu hati dalam mendepani segala cabaran dan tantangan yang mendatang. Justru itu, dalam konteks pejabat di mana Deputy Chancellor Pendidikan Inovasi UiTM, saya menyeru seluruh warga UiTM untuk terus memberikan perhatian dan tumpuan yang tinggi dalam penyelidikan yang boleh memberi manfaat kepada universiti, masyarakat dan negara. Dengan tema Hari Kemerdekaan Malaysia tahun ini, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, saya menyeru seluruh warga UiTM untuk terus memupuk semangat patriotisme yang tinggi serta kesederhanaan dan keserakanan yang baik, saling bantu-membantu dan berdaya saing demi memacu ke arah kecemerlangan UiTM dan negara Malaysia yang kita cintai. Salam kemerdekaan untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Merdeka!